Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Nah, di kesempatan video kali ini kita sedang berada di Ambarawa, Lampung, teman-teman ya. Kemarin banyak yang menanyakan tentang merpati yang bernama Ayudita. Banyak banget yang menanyakan dan sekarang kita langsung OTW dari rumah ke kandang tim PSJ. Kita akan tanya-tanya tentang Ayudita dan nanti juga kita akan mungkin ada player-player yang lain juga di tim BSC ini. Untuk teman-teman yang sekiranya penasaran, tonton terus di channel Sekawan 04. Gas terus! Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama owner dan kru dari tim BSC. Ini di samping saya sudah ada owner dari tim BSC. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini dari Masnya gimana kabarnya, Mas? Siap, Mas. Sehat ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Di sini sehat semua, teman-teman. Dan di sini ada ownernya, mungkin bisa disapa dulu, diperkenalkan dengan krunya, Pak. Monggo. Saya namanya Bapak Sumarno dari Ambarawa Barat. Oke, Sumarno dari Ambarawa Barat. Oke, dan di sebelahnya ada Mas Rido. Mas Rido di sini sebagai joki pelapis. Oke, Mas Rido sebagai joki pelapis dan di samping saya ada Mas Dino. Mas Dino, iya. Mas Dino sebagai joki pelepas. Joki pelepas, teman-teman. Jadi ada joki pelapis dan ada joki pelepas. Ini kalau untuk kru sendiri ada berapa total, Pak? Tiga. Ada tiga ya ini? Tiga. Ya. Ada yang ditunggu lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Untuk kru sendiri di tim BSG ini ada tiga orang, teman-teman. Dan kemarin ada yang menjadi sorotan nih, Pak. Di lomba event kemarin ada yang menjadi sorotan. Merpati yang bernama Ayudita. Ini gimana perasaannya, Pak? Ya, cukup seneng lah. Cukup seneng ya? Iya. Bisa menjuarai dalam satu lapak ya, dalam satu perlombaan, menjuarai dua partai sekaligus. Ada partai BUB dan ada partai Perang Bintang. Perang Bintang, teman-teman. Jadi, bisa menjuarai dalam satu event dua partai sabet gelar pokoknya sampai ngujung ya, Pak ya. Iya. Sampai ngujung. Ini luar biasa ini. Dan mungkin untuk Pak Sumarno ya. Tadi Pak Sumarno adalah owner dari tim BSC. Ini saya sebelum lanjut ke Ayudita mau nanya sedikit dulu nih, Pak ya. Iya. Tentang Pak Sumarno. Pak Sumarno ini main merpati sejak kapan nih, Pak? Udah cukup lama. Sudah cukup lama. Cukup kisaran lama. Mungkin tahun berapa? Kalau masih ingat? Untuk main kolongan 2013. 2013? 2013. Sebelumnya? Sebelumnya pemain balap. Oke, berarti sejak udah main balap juga dulu ya, Pak? Sempat main balap, terus beralih ke kolongan ya? Beralih ke kolongan. Dan untuk Mas Rido nih, gabung di tim BSJ ini sejak kapan, Mas? Sejak dari 2009. Dari SMP. Iya. Oke, Mas Rido berarti sudah lama juga ya, Pak? Lama. Sudah lama gabung di tim BSC. Dan ini Mas Dino sejak kapan, Mas? Baru 5 bulanan. Oke, ini baru berarti ya, joki pelepasnya baru sekitar 5 bulanan. Oke, untuk lanjut lagi ke Ayudita nih, Pak. Untuk Ayudita,
kok bisa seperti itu? Gimana sih Pak rahasianya Pak? Rahasianya sabar. Rahasianya sabar. Ya. Dan mungkin bisa diceritakan kalau si Ayudita sendiri ini ternakan sendiri atau gimana Pak? Kalau Ayudita ini dikasih sama kawan. Dikasih sama kawan. Ya, asalnya dari Nyokang Mas Lukman yang ngasih saya untuk merawat burung ini. Mungkin bisa diceritakan Pak awal mulanya seperti apa Ayudita bisa datang ke sini gitu Pak. Dari awal mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau dari awal dia kenal sama aku udah lama banget sih waktu Mas Lukman ya. Mas Lukmannya itu waktu mainan burung tinggi biasa, balap, dia udah kenal sama aku, sering minta burung kesini. Lah begitu sekarang dia main burung, malah akunya dikasih sama Mas Lukman. Ya pertama burung ini datang, yang jelas burung ini masih tahap pengelopan. Masih tahap pengelopan. Berarti belum, dari sana sudah giring ya Pak ya? Udah giring. Masih tahap pengelopan, satu bendera lah. Aku tinggal ngelanjutin. Ya alhamdulillah aku latih sampai sekarang ini membawa kebahagiaan lah burung ini. Ya alhamdulillah sama Mas Lukman ngasih burung saya nggak sia-sia lah. Istilahnya bisa menaikkan kandangnya Mas Lukman juga, kandang saya juga. Dan mungkin yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua ini untuk Ayudita ini sendiri, ini daran apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Kalau kata Mas Lukman sendiri ya burung ini kan datangnya udah gede ke sini, jadi saya cuman katanya yang ternak. Katanya yang ternak ini darahan dari Morris sama Kenwood. Morris sama Kenwood. Sama Kenwood. Oke, untuk saat ini baru keterangannya darah Morris sama Kenwood. Kenwood. Ke belakangnya lagi untuk Morris sendiri mungkin Pak Sumarno tahu? Kalau ke belakangnya sih aku nggak tahu loh. Nggak tahu. Darahnya itu Morris sama Kenwood. Masih ada darahan Kenwood teman-teman. Berarti jalur dari Pekalongan masih berada di tim BSI Ambarawa teman-teman. Jalur Kenwood masih sama Ayudita, makanya warnanya juga ikut Kenwood juga ya Pak ya? Warna Megan. Aksinya sungguh keren, luar biasa nih. Nih sama Mas Rido mau nanya nih, perasaannya gimana Mas memiliki tim yang mempunyai player bernama Ayudita Mas? Mungkin bisa diceritakan apa kebahagiaannya atau gimana Mas? Ya rasa senang. Terus bisa menjuarai di event nasional juga. Ya pokoknya campur aduk. Senang lah. Senang. Gitu juga rawatannya butuh ekstra Mas. Rawatannya butuh ekstra. Iya. Kalau dia udah mulai giring, dia udah sangat keket, dia nggak mau makan. Oh berarti di kandang matokin betinanya gitu apa gimana? Iya. Iya. Sangat keket. Sangat keket ya. Udah nggak fokus makan dia. Oke, dan untuk Ayudita sendiri nih, untuk Ayudita sendiri ini sudah berapa kali ikut lomba atau mungkin untuk usianya berapa ini Pak kira-kira Pak? Kalau untuk usianya baru rampas kedua burung ini ya, berkisar 2 tahunan lah. Sekitar 2 tahun. Rampasan kedua ya. Rampasan kedua untuk Ayudita ini, rampasan kedua teman-teman. Dan mungkin dari Pak Marno sendiri nih penasaran untuk ambil anaknya udah atau belum nih Pak kira-kira Pak? Udah sih penasaran, udah saya ambil, saya temuin perempuan anak granat sama anak kiyu-kiyu bule. Tapi belum rezeki yang laki. Lahirnya perempuan semua, betina dua pasang, semua. Betina dua semua. Dua pasang itu 2 kali tetesan atau 4 kali tetesan itu Pak? Dua tetesan. Betina semua. Betina semua. Berarti masih julungnya betina. Dan itu kira-kira dilepas nggak sih Pak itu Pak? Belum. Karena belum ada sampel lakinya yang keluar. Oke, berarti masih ditahan di kandang tim BSJ yang jelas ya Pak ya. Untuk Ayudita sendiri ini sudah mengikuti event berapa kali Pak? Kalau untuk mengikuti event baru 5 kali. Baru 5 kali? Ya, uji coba pertama event nasional di Bintang Palapa. Untuk event pertama kali itu? Pertama kali. Oke, untuk pertama kali mengikuti event di Bintang Palapa Ambarawa event nasional ya. Tabana 120 juta ya. Iya.
Oke, itu aku daftarin di BOB yang pendaftarannya 1.500. Alhamdulillah bisa menjuarai nomor 2. Oke, bisa dapat juara 2 partai BOB. Itu kalau boleh tahu lawannya saat di final waktu itu siapa itu, Pak? Lawannya dari tim Calaga Terminator. Oke, lawannya dari tim Calaga Terminator, teman-teman. Dan untuk kekalahan waktu di final itu kok bisa kalah itu seperti apa itu, Pak? Kalau burung udah di depan, cuman agak lari ke samping kalahnya itu. Terus ngejar nggak ke buruk lagi udah. Oke. Berarti yang jelas rezekinya masih segitu. Masih ya, segitu. Pak, ya? Masih segitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa menjuarai di partai event nasional, teman-teman. Dan untuk mungkin untuk perawatannya sendiri untuk Ayu Dita ini seperti apa? Apakah beda dengan merpati yang lain? Enggak, kalau perawatan sama kalau di kandang saya, enggak ada yang aku bedain. Perawatan sama? Sama. Perawatan sama, teman-teman. Makanya tetap jagung ya. Jagung. Sama beras merah? Iya. Sama apa lagi, Pak? Kacang. Kacang, kacang. Ya, kacang tanah. Kacang tanah, kacang tanah. Oke. Untuk perawatannya sama. Penjemuran seperti apa ini, Pak? Penjemuran ya biasalah, keluar jam 8:30, jam 10 udah selesai. Udah selesai, udah beresan kandang. Dan mungkin untuk jamu nih, Pak, ataupun suplemen yang diberikan ke Ayu Dita ini seperti apa, Pak? Ya kalau jamu ya rasanya ya sama lah, main burung pakai jamu. Kalau kita kan pakainya jamu ramuan sendiri. Pakai jamu ramuan sendiri. Oke, teman-teman. Ya. Ternyata Ayu Dita ini sekali-kali ya dikasih vitamin. Kasih vitamin. Multivet. Oke, multivet. Untuk jamunya tadi jamu racikan sendiri. Terus vitaminnya multivet. Multivet. Oke, multivet. Oke, teman-teman. Sampai sini mungkin paham lah ya. Dan untuk perawatan mungkin waktu pas awal mula Ayu Dita ini datang ke sini nih, Pak. Itu yang melatih dari joki sendiri atau Pak Sumarno? Dari joki aku sendiri. Dari awal? Dari awal. Pertama aku, terus begitu udah berjalan 2 giringan langsung dipegang sama anak aku yang namanya Yuda. Oke, yang namanya yang lanjutin Yuda. Yang lanjutin Mas Yuda. Dan waktu awal mula si Ayu Dita ini dilatih, Pak, kan sudah patok satu ya? Patok satu. Itu mungkin yang dirasakan Pak Sumarno itu seperti apa, Pak? Merpati itu ataukah kenceng atau gimana gitu waktu ya, awal pertama kali datang sini gitu? Kalau awal pertama kali datang ya emang burungnya kenceng. Emang dari awal berarti dari udah awal kelihatan ya? Kelihatan kenceng burungnya. Harus ekstra hati-hati lah ngelatihnya, namanya burung kenceng. Mungkin kalau karakter sendiri ini Ayu Dita seperti apa, Pak? Kalau karakter dia terbangnya ngelambung. Terbang lambung? Lambang tambung tinggi. Kalau udah mau nyampe kolongan dia minta. Ya, berarti ngesen dulu ya? Ngesen. Oke, yang disukain dari Ayu Dita saat terbang itu seperti apa, Pak? Ataukah terbang nitik tinggi alus atau seperti apa, Pak? Kalau untuk Ayu Dita sendiri terbangnya tinggi alus. Terbangnya tinggi? Tinggi. Oke, atas kepala. Aman tali burungnya. Oke, atas kepala, Pak? Atas kepala. Atas kepala tepat betina. Tepat betina. Berarti los asa los atas tusuk bawah. Tusuk bawah. Oke, tepat sama betina, teman-teman. Terus saya mau tanya nih sama Mas Dino nih. Kira-kira saat pelepasan nih, Mas, Ayu Dita itu seperti apa, Mas? Kalau dilepas burungnya enak, langsung nuju. Kalau karakter, misal ketinggalan, dia ngejar terus. Untuk sprintnya bagus ya? Sprint bagus. Nah, kebanyakan kan udah ini udah beberapa kali pindah lapak yang jelas ya. Udah beberapa kali pindah lapak itu sering kalangan atau enggak itu? Kalau sendiri apa normalnya aja gitu maksudnya? Kalau kalangan enggak sih. Burungnya enak, kalau dilepas langsung menuju ke kolongan. Kalau dilepas langsung menuju ke kolongan. Dan mungkin emang dari awal suka ninggal lawan atau emang dari awal gandeng terus gitu? Kalau karakternya itu gandeng. Karakter gandeng. Gandeng. Berarti nggak suka ninggal lawan lah yang jelas lah ya. Iya. Mungkin kadang-kadang ya, Pak ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin ninggal lawan. Dan kemarin bisa menjuarai
di event Partai BUB ya. Partai di BUB waktu di Bukit PCR. Nah, itu bakal nyangka nggak sih Pak, si Ayu Dita ini bakal menjuarai juara satu? Mungkin kan dari top performanya dia dari awal saat latihan mungkin udah ketebak gitu. Ya kalau untuk itu nggak bisa memprediksi lah Mas, nggak bisa memprediksi. Masalah yang namanya burung, kadang-kadang itu ada landingnya, ada salah jalannya gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin normal. Normal ya. Berjalan mulus. Oke, dan untuk Ayu Dita sendiri nih Pak, apabila saat masih nggak kerja nih ya, yang saya bilang saat masih nggak kerja itu seperti apa Pak? Kalau saat nggak kerja ya, yang namanya burung kadang-kadang ya aneh lah. Giringnya yang kurang, yang ini gitu. Tapi ya alhamdulillah ini normal, semenjak ganti perempuan ini normal. Oh, sempat ganti? Sempat ganti perempuan juga ya? Karena yang pertama itu nggak mau nelor. Yang pertama nggak mau nelor? Nggak mau nelor. Oke. Nggak, mungkin bisa ditunjukkan Pak untuk merpatinya seperti apa Pak? Ya. Oke Mas Rido. Ini kalau bulunya lebar, untuk rapet. Bulu sayapnya bulu lebar sayap ya Pak lebar, ya? Lebar, rapet. Oke, sekarang bulu berapa itu Pak? Sekarang bulu 8. Bulu 8 berarti emang bulu masih fit masih lah, kerja. Masih kerja-kerjanya ya? Masih fit. Oke, bulu 8. Kalau badan ya udah gede lah, sedengan. Oke. Saya mau izin ini, mau izin megang teman-teman. Tadi udah cuci tangan ini ya? Izin mau megang ini Pak ya? Ya, oke. Monggo. Siap. Terima kasih ini sudah mengizinkan untuk memegang merpati yang sungguh luar biasa. Ini merpati spesialis bom ini. Jadi untuk larnya ya, untuk larnya itu bulet-bulet, rapet ya. Untuk larnya ini menandakan ini burung emang super tinggi ya super Pak tinggi. Ya? Super tinggi. Dan ini juga tadi masih, masih muda burungnya masih ya muda. Masih muda ini untuk kepalanya seperti ini ya, ini belum pernah dilolohin ya Pak ya? belum pernah ya, masih belum pernah dilolohin teman-teman. Ini untuk badannya sih kalau menurut saya sedang ya Pak ya? sedang ya, sedang. Untuk badan nggak terlalu kecil, ini merpati yang menurut saya ideal lah ya untuk ideal. Untuk ukuran yeah. Badan itu ideal teman-teman. Iya. Dan untuk capit udang nih Pak, saya izin megang capit udangnya iya, ya. Iya. Oke, untuk capit udangnya itu agak rapet ya Pak ya? Agak rapet. Agak rapet, agak sedikit keras teman-teman. Rapet sekitar paling 2 mili paling apa ya? Apa 1 mili ya? Setengah senti lah. Ini kali ini rapet banget teman-teman. Rapet ya. Rapet, oh. Rapet. Oke nih, Ayu Dita warnanya Megan. Matanya kuning. Matanya warna kuning ya. Matanya warna kuning. Matanya warna kuning. Dan ini, aduh. Dan ini ada ringnya, ring Ani Mas Lukman. BF. Ya. Nyukang ya. Nyukang. Oke, ini dengan nomor ring itu 210 teman-teman. Dan di sini ada nomor teleponnya juga. Terima kasih Pak sudah mengizinkan untuk megang Ayu Dita. Yeah. Oke, saya kembalikan. Oke, ini untuk Ayu Dita sendiri sekarang disilangin dengan betina apa nih Pak? Masih perempuan geber kalau untuk sekarang. Masih betina geber, geber. Ya. Ada niatan nggak sih Pak untuk dalam waktu dekat untuk diambil anaknya lagi? Kalau dalam waktu dekat niat sih, nanti kalau udah mulai mabung aku temuin perempuan yang bagus. Oke, mungkin sudah ada calon indukannya yang sudah yang akan dijodohkan dengan Ayu Dita Pak? Ada. Oke, kalau boleh tahu bocorannya Pak? Kalau rencana ini mau saya temuin granat QQ. Granat QQ. Oke, untuk granat QQ. Granat QQ sudah disiapkan ya? Udah disiapkan. Sebelumnya udah pernah diambil anaknya belum untuk betina itu Pak? Kalau anaknya ini yang keluar ini anak granat sama bola mas. Yang keluarnya perempuan semua. Ini rencana mau saya ambil sama granat QQ. Oke, mudah-mudahan hasilnya seperti ayahnya. Luar biasa ya Pak ya? Amin. Luar biasa. Oke, mantap ini.
sangat kalau ini menurut saya merpati yang ideal lah ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk nasional kira-kira mampu tarung nggak nih Pak? Insya Allah. Mampu ya? Mampu. Mampu tarung di event nasional. Bukti nyata. Bukti nyata. BOP. Bukti nyata. BOP nyantol juara dua teman-teman. Dan ini juga jangka kedepannya masih sangat masih panjang karena merpati masih muda banget ini masih teman-teman. Muda. Dan untuk tim BSJ sendiri sekarang memiliki berapa player Pak? Kalau untuk player sekarang masih 6. Masih 6? Masih 6. Untuk maskot sendiri siapa aja Pak? Maskot sendiri Granat. Granat. Ayudita. Ayudita. Terus Minion. Minion, heeh. Terus anak Nagasaki. Anaknya Nagasaki. Anak Abang. Anak Abang. Anak Bon Jovi. Oke. 6 itu adalah player dari tim BSJ yang sekarang ya Pak ya? Iya yang kalau untuk yang siap lomba itu 6-6 nya siap lomba atau gimana Pak? 3 yang siap lomba ada Granat, Ayudita, Minion. Oke luar biasa. Kemarin saat melatih di event nasional ada kendala nggak Pak untuk Ayudita? Alhamdulillah nggak ada kendala, cukup menyenangkan dalam cukup latihan. Cukup menyenangkan. Oke dan untuk di kolongan yang lain seperti apa Pak? Ya alhamdulillah burungnya nggak aneh-aneh, cerdas. Cerdas. Tuh. Oke dan untuk kemarin itu sempat kalah di reguler ya Pak ya? Reguler. Nah itu menurut Pak Sumarno ini disebabkan karena apa itu Pak? Kalau itu aku sendiri juga heran kayak burung ketakutan nggak mau gandeng. Biasanya terbangnya naik kok ke bawah gitu. Jadi ya kalah ya alhamdulillah kalahnya udah tinggal burung 26. Tinggal 26 burung. 26 burung. 26 apa 28 sekitar segitulah. Sekitar segitu merpatinya kalah ya. Kalah. Berarti untuk rekapan hasil perlombaan kemarin Ayudita ini juara 1 Parta BUB, juara 1 Perang Bintang. Perang Bintang dan untuk regulernya gugur di putaran 6 kalau enggak salah teman-teman. Putaran 6. Untuk di putaran 6 untuk Ayudita ini gugur itu karena terbangnya kemarin agak ke belakang ya Pak ya? Agak ke belakang. Agak ke belakang. Kayak burung takut. Waktu sampai kolong itu enggak kekejar lah yang nggak jelas. Kejar, lawannya enggak kekejar teman-teman. Dan kemarin juga emang sempat ada apa namanya alap-alap ya di sana ya. Mungkin ketakutannya mungkin karena takut, itu Pak ya mungkin takut karena mungkin karena ada alap-alap itu jadi merpatinya ini takut ini ya. Oh iya Pak untuk mungkin untuk perawatan Ayudita sendiri mungkin untuk lebih detailnya lagi itu seperti apa Pak mungkin bisa diceritakan ya kalau untuk khusus untuk Ayuditanya ini ya. Ya khusus Ayudita ya rawatan biasa aja lah Mas. Mungkin ya sama lah sama yang lain, tim-tim lain gitu. Ya kalau perawatan ya dijemur, kasih sarapan. Nanti jam 10 ya udah diangkat burung ini. Untuk cabutan telur sendiri untuk Ayudita ini malam-malam? Cabutan telur sendiri ini aku roba sekarang malam Senin. Malam Senin? Malam Senin. Oke, mungkin kisaran jam berapa itu Pak untuk di cabut telurnya Pak untuk Ayudita? Habis maghrib. Habis maghrib ya? Maghrib. Mungkin sambil doa dulu disembur biar juara gitu. Untuk Ayudita abis maghrib terus untuk penjemurannya dari hari apa sampai hari apa itu Pak? Penjemurannya terus nggak ada hari terlewatkan. Walaupun giring tetap dijemur? Jemur sebentar di bawah cuman biar ngepak-ngepak dulu burung yang selama satu malam di pegupon di bok itu kan mungkin agak lelah lah sayapnya kalau dikeluarin dikeparkan biar ngepak. Oke dan untuk pemberian jamu ataupun multivitaminnya Pak? Kalau itu sewaktu ngerem. Sewaktu mengeram berarti sewaktu ngerem. Hanya sewaktu mengeram? Waktu ngerem kalau untuk vitaminnya. Kalau jamunya ya mau tanding mau latihan. Jamunya waktu tanding mau latihan teman-teman. Iya. Oke untuk Ayudita cukup ya mungkin ada yang mau di mungkin ada yang kurang udah cukup ya Pak ya untuk cukup. Ayudita cukup. Oke mungkin untuk video Ayudita cukup sampai di sini teman-teman. Dan ini ada merpati partnernya Ayudita ini ada Granat ini juga nanti kita akan coba review Granat dan nanti kita juga akan coba lihat player-player yang lain ya Pak ya. Iya. Oke sekarang untuk khusus untuk video spesial edisi Ayudita, mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa
saya sampaikan atau mungkin lupa dari sayanya ya Pak ya. Itu untuk teman-teman, pantengin terus, tetap di channel Sekawan 04. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus!